Baiklah friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya akan jalan-jalan ya friend, menuju ke Saringan Land ya, pada pukul 3 lebih 30 menit. Nah, di depan ini adalah jalan 1 km menuju Saringan Land. Nah friends, di depan saya sudah kelihatan dekat sekali air waduk dari sisi timur. Sebagai pengendali banjir, baik itu di aliran sungai Bengawan Solo, penyedia air irigasi, penyedia tenaga listrik PLTA di daerah Kabupaten Wonogiri, dan sebagai tempat pariwisata dan budidaya perikanan air tawar, maka proyek ini dibangun guna untuk menanggulangi proses sedimentasi yang begitu cepat. Aliran sungai-sungai yang menyumbang masuk ke Waduk Gajah Mungkur, contohnya adalah Sungai Wiroko, sungai yang ada di Batu Retno, serta Sungai Gedong yang ada di Muntoronadi. Waduh friend, motor saya nggak bisa berjalan ini, kena lumpur semua. Blekok friend, sehingga kesana harus jalan kaki. Nah, ini adalah aliran dari sungai tadi ya friend, yang ketika tadi ada di Sungai Gedong tadi, masuknya di sini, kemudian dialirkan ke Waduk Gajah Mungkur di sana. Nah, masuk sana friend. Jadi ini sudah masuk ke aliran waduk. Sekarang saya berada di proyek ya, Bendungan Gajah Mungkur yang ada di tengah-tengah waduk, di mana ini adalah pembangunan proyeknya adalah pengendalian air dari Waduk Gajah Mungkur dari aliran sungai-sungai hulu yang tadi di depan saya tadi adalah sungai dari Gedong ya, kemudian masuk di area sini friend. Ini. Nah, sehingga bendungan serbaguna Gajah Mungkur dari saya di sini kelihatan dekat sekali friend. Sana. Nah, itu adalah tempat wisata Bendungan Gajah Mungkur ada di sana. Jadi kalau kita lihat dari jalan sana, friend, ini sepertinya saya ya yang berada di sini seperti ada di tengah-tengah pulau Waduk Gajah Mungkur, friend. Nah, itu dekat sekali ya Gunung Gajah Mungkurnya. Oke friend, ketika tadi saya ada di Sungai Gedong, itu adalah sungainya yang di balik akasia itu. Nah, itu tadi muara dari Sungai Gedong yang ada di sana. Ini kata Mas yang ada di sini ya Mas G. Terus berarti niki mlebet mriko Mas. Yeah. Airnya mriko napa mriki green Mas? Kalau aslinya niki ke sana, itu kan bendungan Plasa. Oh. Niki mengke nek umpun proyeke umpun beres, nah niki mengke ditutup meleh. Niki? Nggih, dipenggal. Ditutup. Oh, ditutup. Ditimbun meleh. Oh, ditimbun meleh. Ya, ya. Jadi tetap air cuma di atas sini, cuma dia tumpahnya dari cek dam situ. Oh, jadi fungsi dari proyek ini nggih napa, Mas? Untuk menahan ini apa? Sedimen atau apa? Sedimen tanah. Oh, supaya tidak masuk ke sana. Masuk ke pintu utama untuk menghalangin, biar menjaga kedangkalan dari PLTA. PLTA, jadi tidak terjadi gampang pendangkalan dan blutak ya Mas ya. Nggih, Mas. Itu kan dulu kan sudah dipakai kapal kerok kan, sudah di. Nggih, sudah dikerok. Nggih. Cuman belum maksimal. Jadi untuk menjaga kedangkalan dibuatlah proyek ini. Nanti kan dijadikan objek wisata kalau belum pas anu kan Mas ini. Iya. Saringan Land, tanah Saringan. Saringan Land, nggih.
Nggih, oke. Okay. Tanahnya ini milik PJT. PJT, nggih. Oke, okay, friend. Ini kali Mas itu? Kula Mas Sudirin. Mas Sudirin. Mas Sudirin, matur nuwun sangat Mas Sudirin. Monggo. Nggih.